Sebar peduk, dukung tercapainya target UPSUS Pajale. Untuk percepatan luas tambah tanam dalam rangka mendukung tercapainya target UPSUS Pajale, petani diharapkan melakukan sistem sebar peduk, yaitu dengan melakukan penyebaran benih sesaat sebelum panen. Dengan demikian, maka usai pelaksanaan panen, petani dapat langsung mengolah tanah dan kemudian tanam tanpa harus menunggu besarnya bibit terlalu lama. Ketika tanaman padi sudah mulai menguning atau memasuki tahapan hampir panen, maka segera kita lakukan pengolahan tanah untuk lahan persemaian. Sementara itu, dilakukan perambangan benih menggunakan indikator telur untuk memperoleh benih unggul yang terbaik. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah wadah atau ember, air, garam, telur, dan benih. Siapkan wadah atau ember, kemudian masukkan air ke dalamnya. Untuk tes awal, masukkan sebutir telur ke dalam air dan telur akan tenggelam. Ini terjadi karena berat jenis telur lebih besar dari berat jenis air. Selanjutnya, masukkan garam ke dalam air dan aduk-aduk agar lebih cepat larut. Tambahkan garam hingga telur bila dimasukkan akan terapung ke permukaan air. Umumnya telur terapung pada perbandingan 20 gram garam setiap 1 liter air. Masukkan benih ke dalam larutan garam. Benih yang bernas akan tenggelam dan benih yang hampa dan retak akan mengapung. Buang benih yang mengapung dan pilih benih yang tenggelam. Kemudian cuci bersih dan tiriskan untuk dijadikan benih yang bernas dan berkualitas. Setelah memilih benih yang bermutu, kemudian lakukan penyebaran benih pada lahan semai yang sudah disiapkan. Ketika tanaman padi pada musim tanam sebelumnya sudah siap panen, maka persemaian benih untuk musim tanam selanjutnya sudah memasuki usia hampir siap tanam. Dan waktunya memasuki tahap panen. Setelah itu, segera dilakukan pengolahan tanah untuk tanam padi musim tanam berikutnya. Kemudian kita bisa langsung melakukan pencabutan bibit yang sudah siap tanam pada lahan persemaian. Dan bibit berkualitas siap ditanam pada lahan yang sudah disiapkan. Mari dukung tercapainya target UPSUS Pajale melalui percepatan tanam dengan sistem sebar peduk.